Halo guys, Fatengler. Balik lagi dengan gue Jovi di sini. Kali ini gue mau ngebahas TG keluaran terbaru dari Eroli. Ini dia, Eroli IS110. Ya, kenapa 110? Karena panjang close line-nya yaitu 110 cm. Di sini gue dikirim 3, sebenarnya ada 5 varian ukuran, tapi yang dikirim ke gue ini yang paling pendek, yang sedang dan paling panjang. Nah, ini salah satu tag ini mau gua giveaway kan. Ya nanti kalian komen aja di bawah hashtagnya apa ya? Enggak usah pakai hashtag lah, pokoknya kalian komen aja di bawah. Syaratnya satu akun, satu komentar, nanti gua bakal kocok siapa yang beruntung bakal dapat satu tag ini. Yang mana yang gua giveaway-in ya? Mungkin yang ya terserah kalian deh. Oh ya, gini aja deh, kalian komen aja mau yang panjang 360 atau panjang 540 atau yang 720 ya, 7 meter 20. Jadi kalian komennya misalnya 360, nanti gua kirim ya 360 yang menang ya. Terus kalau kalian misalnya komen 720, nanti gua kirim yang 7 meter 20 cm. Aduh, oke. Okay. Ya, itu aja. Oke, okay, itu aja. Kalau kalian pengen, ya itu aja syaratnya sih. Pokoknya kalian tulisin ukuran yang kalian pengen. Nanti kalau misalnya nama kalian keluar, gue bakal kirimin. Ya, gue dikirim tag ini dari Eroli-nya langsung. Dan kalau misalnya kalian berminat, kalian cek aja nanti di kolom deskripsi. Di sana gua bakal cantumin link pembeliannya. Itu pun kalau udah ada, kalau udah launching ya, karena kemarin kan pas joran ini dikirim ke gua itu belum launching di marketplace bro. Ya kalau udah launching mungkin gua cantumin, kalau belum launching kalian cek aja nanti di toko-toko online. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja. Ini TG Carbon Region Concept Carbon IS110. Gua buka yang panjang 360. Oke, ini dia tag-nya. Keluar itu seperti ini. Handling-nya ini nyaman. Oke, anti slip. Nah, untuk dari bagian tengah dia pakai karbon yang agak kasar, bro. Untuk cap dia pakai ini, pakai CNC aluminium sih. Bottomnya pun sama, pakai CNC aluminium. Oke. Okay. Oke, okay, untuk bahas TG, kalau dibuka gini dia panjang banget sih. Jadi gua bakal buka satu persatu aja TG-nya. Ini panjang 3 meter 60 bro. Yang paling pendek itu panjangnya 3 meter 60. Buset panjangnya. Ya. 3 meter 60. Jadi di sini gua bakal buka satu persatu aja. Ya. Kita buka di sini satu persatu. Ini barusan ada 4 ruas. Ya, ada 4 ruas. Dan tipnya ini atau bagian depannya, gua perhatiin ini dia pakai hollow carbon, bukan pakai solid. Ini pakai hollow carbon. Ini ringan banget. Ringan banget nih. Dan untuk konsep playnya dia bersisik. Bersisik ini untuk yang topnya. Oke, kita zoom dulu biar lu bisa lebih jelas tontonnya. Ya. Oke, ini dia bagian pangkalnya. Dia pakai CNC untuk capnya, mau bawah atau atas dia pakai CNC seperti ini. Terus ini untuk gripnya dia nyaman, anti slip atau enggak licin. Oke, di sini yang panjang 360, IS 110 karena panjang close line-nya itu 110 cm.
Ini namanya IS110. Ini dia blanknya, ini cukup kasar. Blank karbonnya kasar. Bermotif nih. Cap ini CNC. Oke, itu untuk ruas yang pertama. Untuk ruas yang kedua, ini dia. Ini untuk ketebalan blanknya, bisa dilihat. Oke. Ya, bersisik. Konsepnya dia bersisik, bro. Oke, dia bersisik seperti ini. Kelihatan tuh. Oke, ini lilitannya cukup cukup panjang lilitannya biar safety. Lilitannya sampai sini. Ini ruas yang ketiga. Tebalan blanknya. Oke. Bersisik juga. Lilitannya sampai sini juga kok. Panjang lilitan ini safety. Oke. Dan ini untuk tipnya atau ruas yang terakhir, ruas keempat. Dia pakai hollow carbon, bro. Ringan, ini ringan sih. Terus bersisik juga. Kali-kali ini kerasa sisiknya. Oke bro, itu dia penampakan dari jarak dekat si Iroli IS110. Kita coba buka yang 540. Oke. Dia cukup besar. Wah, di 540. Nanti kita cek ini berapa ruas ya. 540 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ruas, bro. Ini nggak usah gua buka lagi. Mungkin sama aja sih kayak yang 3, 6. Cuma bedanya dia lebih besar dan lebih panjang aja. Oh iya, sama konsep. Konsepnya sama nih. Konsep blanknya sama aja. Bersisik seperti ini. Dan untuk tipnya ini sama, pakai hollow carbon juga. Iya, pakai hollow carbon juga tipnya. Kita coba buka yang paling panjang ini 720 cm, bro. 7 meter 20. Besar ya, 7 meter 20. Sama CNC, semua CNC. Oke, untuk speknya di sini soalnya nggak tertera ada di polnya, gua cek aja langsung dari katalognya. Oke, di sini Iroli IS110 carbon strong pole. Speknya high density carbon material, CNC cutting aluminium top and bottom cap, high comfort and anti slip grip, heavy action rod. Test from quality material. Di sini untuk fiturnya ada X power carbon dan Dragon konsep carbon. Nah, untuk panjangnya yang 360 cm yaitu 4 ruas, 450 cm 5 ruas, 540 cm yaitu 6 ruas, 360 cm 7 ruas. Dan yang paling panjang 720 cm yaitu 8 ruas. Panjang close length 110 cm ya, dinamain juga IS110. Dan untuk harga di sini, untuk harganya untuk ukuran 360 sampai 540 cm yaitu kisaran 130 sampai 200 ribu. Murah ya.
yang panjang 36 ini sampai 540 ini kisaran 130 sampai 200.000. Dan untuk ukuran 630 sampai 720 yaitu 200 sampai 250.000. Oke, untuk link pembeliannya belum ada. Nanti kalau ada gua cantumin aja di kolom deskripsi. Kalau misalnya video ini udah diupload tapi belum ada nih di kolom deskripsi gua, lu nanti cek aja di marketplace, kali aja udah ada, bro. Ya kali aja udah ada, soalnya ini udah beberapa hari dikirim ke gua dan baru gua kerjain. Dan gua agak sedikit sibuk sih. Oke, apalagi ya? Oke, itu aja sih. Di sini gua juga pengen coba timbang. Oke, kita timbang dulu untuk si tegeknya. Ini yang 360, gua coba timbang sebelum gua masukin. Oke, untuk beratnya di 153 gram, ini yang panjang 360 cm. Untuk yang panjang 540 yaitu 306 gram. Dan yang paling panjang 720 cm. Beratnya itu 476 gram. Ya, itu dia beratnya. Oke, menurut gua tegek ini cukup bagus untuk harga yang 130 sampai 200.000, terus sekitar 200.000 sampai 250.000. Ini murah sih. Terus konsepnya juga bagus. Blanknya juga bagus, handlingnya nyaman. Salah satu dari tegek ini bakal gua giveaway kan. Nanti kalian komen aja mau yang 360, 720 atau yang 540, nanti kalian komen aja di bawah, bro. Oke, gitu aja. Kalau misalnya kalian berminat, nanti kalian cek aja di kolom deskripsi. Itu pun kalau udah rilis, kalau udah launching. Kalau belum, nanti kalian cek aja di marketplace, mau di Shopee, di Tokped, atau di marketplace yang lain lah. Oke, deh, sobat Engler, paling segitu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya lu cari referensi dari joran, reel, atau umpan, lu bisa cek video gua sebelumnya. Jangan lupa dukung channel gua terus, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.